Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo yang mewakili Kapolda Riau berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hulu atau Inhu. Dalam kunjungan ini, Kabid Humas Polda Riau disambut oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Haji Yopi Arianto dan beberapa pejabat kabupaten lainnya. Kunjungan ini merupakan bentuk kehumasan untuk memantau perkembangan kondisi karhutla, khususnya di wilayah Provinsi Riau, termasuk kondisi lalu lintas selama bulan suci Ramadan, khususnya jalur yang akan dilalui oleh para pemudik nantinya. Pada kesempatan tersebut, tim Humas Polda Riau bersama tim media Tribrata TV turut serta dalam kegiatan pembagian takjil kepada para pengendara yang melintasi jalan di depan res area Pemkab Inhu. Kabid Humas Polda Riau yang didampingi oleh Kapolres Inhu AKBP Arif Bastari menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan res area ini. Apalagi dengan beberapa pelayanan termasuk pelayanan kesehatan dan keberadaan radio antar penduduk Indonesia atau RAPI yang diharapkan dapat menginformasikan kondisi Kamtibmas dan lalu lintas jelang mudik lebaran khususnya di Kabupaten Inhu. Teman-teman, saya apresiasi bahwasanya sudah terbentuk rest area ini yang memang kita juga sudah ada merencanakan suatu pos yang berbentuk namanya pos PAM itu ya. Mana tujuannya itu bagaimana kita memantau arus situasi lalu lintas. Dengan adanya rest area ini tentunya dapat membantu tugas kepolisian yang mana menghimbau kepada para pengemudi jalanan apabila di dalam mengudinya sedang sakit ataupun mengantuk silahkan berhenti di sini dan di sebelahnya nanti itu akan terbentuk juga pos PAM untuk membantu para pengemudi ya. Ya, tujuan yang jelas pertama menjalin silaturahim antara pemerintah daerah dengan masyarakat Kabupaten Ragulu yang juga yang sekalian mensosialisasikan Kamtibnasnya yang mana juga dalam situasi bulan suci Ramadan dan juga menyambut hari raya Idul Fitri, situasi keamanan tentunya saling menjaga, terutama kita juga membantu pihak TNI Polri dalam mengamankan wilayah khususnya di Kabupaten Ragulu. Kabid Humas Polda Riau juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati Inhu bersama pemerintah Kabupaten Inhu yang bersinergi bersama Polres Inhu dan unsur lainnya yang dinilai telah mampu membawa kondisi Kabupaten Inhu dalam kondisi Kamtibmas yang kondusif. Bersama Bupati Yopi Arianto, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo dan juga tim Tribrata TV ikut berbuka puasa bersama di res area dan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Amal. Tim Tribrata TV melaporkan dari Kabupaten Inhu, Provinsi Riau.